So, good morning everyone. Welcome back. Kembali lagi dengan Miss Eka. Okay, untuk video kali ini kita akan belajar masih tentang bahasa Indonesia, yaitu teks deskripsi. Okay. Tetapi untuk video kali ini, Miss rasa kalian semua pasti bosen banget melihat Miss Eka cuma ada di dalam ruangan. Jadi Miss Eka akan ajak kalian di depan sekolah kita. Jadi ini dia tampak depannya. Miss berharap setelah Miss mengajak kalian untuk jalan-jalan di depan sekolah, melihat tampak depan sekolah ini, kalian bisa membuat tulisan deskripsi tentang bagaimana tampak depan sekolah kalian. Di video kali ini kita masih membahas tentang teks deskripsi. Semoga kalian masih ingat apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi itu adalah sebuah teks yang menggambarkan sebuah informasi tentang lokasi, tentang sebuah tempat, atau istilahnya tentang sebuah objek. Ya, jadi dengan tulisan itu diharapkan si pembaca bisa melihat, merasakan apa yang dirasakan oleh si penulis. Miss akan ajak kalian untuk melakukan school tour, ya. Jadi setelah video ini, Miss berharap kalian bisa membuat teks deskripsi tentang sekolah baru kalian. Jadi kita mulai dari tampak depannya. Jadi ini tampak depan, ya, tampak depan dari sekolah kita. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian lobi dan bagian-bagian selanjutnya. Semoga kalian excited untuk melihat bagian-bagian sekolah. Sebelum masuk lanjut untuk melihat dari ruangan-ruangan apa saja yang ada di dalam sekolah, Miss akan pakai masker terlebih dahulu, ya, karena that's very important. Dan tada, ini maskernya keren banget. Di bagian sini itu ada beberapa alat permainan. Kemudian ini adalah bagian apa namanya, areal hidroponik. Biasanya kalian belajar menanam tanaman dengan cara hidroponik di bagian sini. Kemudian this is, ini adalah favorit kalian. Let's check it. Jadi biasanya kalau jam istirahat, kalau waktu kalian masih masuk, kalian bakal antri panjang banget supaya dapat mainan trampolin ini. Tapi cuma bisa untuk 2 orang. Kemudian ada area prosotan, ya. Prosotan, kemudian ada bagian toilet juga. Nah, sedangkan di bagian sini itu, nah, sampai ke atas itu adalah kelas-kelas. Jadi ada dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6 sampai kelas kalian yang paling atas. Oke. Selanjutnya kita akan ke bagian belakang. Pasti yang ada di bagian belakang. Jadi, let's see. Nah, ini itu bagian toilet cowok. Ini tadi cewek, ini cowok. Nah, selanjutnya bagian ini adalah basketball field, ya. Jadi kalau misalkan kalian sekolah kayak dulu, itu kalian bisa main atau do exercise olahraganya di area sini.
ya warnanya. Oke. Demikianlah video kali ini tentang teks deskripsi dengan tema Sekolahku. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk mendeskripsikan lebih detail mengenai sekolah kalian. Miss tunggu tugas kalian tentang teks deskripsi sekolah baruku. Bye-bye.